Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini saya nak report balik yang pokok dah beli dekat Sungai Buloh semalam. Ni dia, barang dia. Nama dia Black Cara. Ini besar ni RM30 ya. Nanti bila dah besar boleh pergi capai beratus-ratus lah. So hari ini kita nak try tanam lah. So untuk hari ini saya nak pakai dua jenis tanah. Satu tanah yang jenis dia pulus sikit, dia ada campur sabut apa semua. So ini satu pasu. Lepas tu yang ni kita beli tanah yang murah punya, yang tanah selup punya. So ini satu pasu. Saya nak try yang mana lagi elok untuk keladi ni, sebab keladi ni dia memerlukan air yang banyak. Misalkan lah ini tanah keras ni, memerlukan air yang banyak ni. Kita akan try satu pasu yang ni, satu pasu yang tu. Kita bakar dia. Kita letak je. Mari tunjuk dekat sikit cara kita letak dia. Lepas tu masukkan tanah. Tanah ni tinggi setengah singgit macam tu lah. So saya pakai tanah yang satu, tanah keras ni. Senang saja cara tanam pokok ni, senang saja, tak ada susah tu. Semua orang boleh menanam. Okay, siap satu pokok. Lepas tu yang ni nak try tanah ni, tapi bolehlah kita try tanah. Tapi ni tanah lus sikit ni, tak bawah dulu lah. Okay, ni ada ada anak dia, kita dah boleh potong dah ni. Keluar dulu. Saya nak tanam dekat pasu lain. Kita tengok dia akan mengambil masa berapa lama untuk membesar ni. Tanah dia ni sikit campur, so jadi loose, bukan selut punya. Ini dia tak menyerap air. Kita tengok pokok mana yang akan lagi sihat. Okay, lepas tu ini kepada kawan-kawan yang nak benih anak pokok ni, boleh WhatsApp saya, DM saya, PM saya. Ada lebih sikit ni, saya akan jual RM30 untuk satu anak pokok. Nanti saya akan potong, saya akan post lah. Ni ada banyak sikit ni, ini saya beli lebih semalam ni. Dah tak banyak dah. Siapa cepat dia dapat. Itu sahaja. Okay, terima kasih untuk video kali ni. Jumpa lagi video akan datang.